Dulu ya susah gitu. Karena hanya bisa memelihara 2-3 ekor sapi. Kemudian kalau mau mengembangkan usaha harus kerjasama dengan pihak pemodal. Itu pun kita harus bagi hasil 50-50. Nah, ini sangat merugikan bagi peternak kita gitu. Awal saya dulu peternak, saya ragu karena saya tidak punya modal. Pada awalnya semua ketua kelompok ini merasa tidak berani, takut meminjam uang di bank. Sekarang ini ada solusi. Ketika kita kesulitan mengembangkan modal, tinggal ajukan KUR, kredit usaha rakyat. Bunganya ringan, kemudian bisa kita bayar setelah panen. Dibantu oleh pemerintah, UTS, asuransi usaha ternak sapi. Ketika sapi kita mati, kita bisa mendapatkan uang pertanggungan sebesar 10 juta. Dan itu bisa kita pakai lagi untuk mengembangkan usaha peternakan sapi yang kita jalankan. Saya mulai ikut beternak dengan teman-teman, mendapatkan program Dana KUR ini mulai tahun 2017. Bahkan kami yang pertama kali untuk menerima program KUR ini. Dan kami peternak juga menjamin mungkin bisa membeli yang indukan kembali dengan untung dari dana yang kita pinjam di Dana KUR. Saya mengenal mereka. Mereka ini peternak tangguh dan saya mendampinginya setiap hari. Dengan adanya KUR ini, masyarakat bisa terbantu. Dan saya jamin mereka peternak-ternak yang hebat. Sebagai dokter hewan, tugas kami akan selalu memastikan bahwa sapi dari peternak tersebut selalu sehat dan bebas dari penyakit. Karena aku sangat membantu bagi peternak gitu. Senang dengan adanya KUR ini. Teman-teman yang tidak biasa beternak, takut untuk beternak, sekarang sudah bisa beternak. Itu banyak nasabah KUR itu yang berangkat naik haji. Dia berhasil dalam beternak. Jangan takut beternak. Ambil KUR sekarang, bayar setelah panen, enak kan? Asuransi, lanjut! Satu yang saya siapkan cukup dasar adalah dengan teman-teman perbankan adalah KUR, kredit usaha rakyat. Satu-satunya teknis perbankan, tidak boleh ribet. Kalau memang bisa dijamin oleh Pak Bupati di situ, bisa dijamin oleh Kepala Dinas, dijamin oleh Bapak Gubernur, dijamin oleh Menteri sekaligus oleh Dirjen-Dirjen yang ada. Mainkan KUR-mu itu. Dengan adanya KUR, kami sejahtera.